ini kita akan memberikan tips cara membatalkan barang yang sudah dibeli dari toko online Shopee. Langsung saja kita klik aplikasi Shopee, kemudian kita klik saya atau me. Situ ada tertera barang-barang yang sudah dikemas, kita klik dikemas. Nah, kemarin saya membelikan pembelian berupa 2 buah speaker Bluetooth. Yang satu speaker Bluetooth Bose portable LCD, yang satu lagi speaker Bluetooth Bose tanpa LCD. Untuk pengajuan pembatalan, kita klik batalkan pesanan. Kemudian kita pilih alasan pembatalan. Kita pilih berubah pikiran atau menurunkan produk yang lebih murah, dan kita klik ajukan pembatalan pesanan. Untuk membatalkan pesanan, di situ nanti ada tertera notifikasi pembatalan, kita klik konfirmasi. Setelah kita klik konfirmasi, proses pembatalan pesanan sudah selesai. Kita menunggu pihak penjual untuk mengkonfirmasi. Sekian.